lagi sama Riza di sini. Dan kita akan ngetes obeng dari Inko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Riza di sini. Di video kali ini kita akan ngetes obeng dari Inko. Tipenya adalah Akis D0201. Saya beli di Mr. DIY lagi. Dan harganya adalah 26.000. Cuma saya nggak sempat foto harganya ya, karena lupa. Oke. Video kali ini akan agak beda. Jadi kita bakal nukang dikit ya di sini. Bakal ngetes dan langsung pakai skrup ya. Jadi untuk menguji kekuatannya si obeng dari Inko ini ya. Oke, jadi apa yang membedakan obeng ini dari obeng-obeng biasa? Kalau kalian lihat deskripsinya, ya kalau di marketplace itu rada nggak jelas ya. Tapi ini tuh bisa dicopot. Nah, dia two-piece dan apa ini namanya? Mata obengnya ini panjang ya, kira-kira mungkin sekitar 10 sentian ya. Oke. Mata obengnya itu 16 cm ya. Oke. Dan kalau dipasang ya agak berkurang sedikit. Sorry, ini ya, agak nggak align di sini. Sekitar 12,5 cm ya. Sekarang kita langsung tes aja. By the way, ini adalah CRV ya bahannya. Bisa fokus nggak nih? Oke, ini bahannya adalah CRV dan matanya adalah PAH2 ya. Kita coba. Oke. 6 CRV PH2, jadi Phillips head ukuran 2 ya, 2 mili. Kita akan langsung ketok dikit. Uji kekuatan. Oh iya, jadi salah satu fiturnya di sini dia magnetize ya. Enak. Dua ujungnya di sini magnetize. Tapi di apa namanya? Di hangernya di sini nggak disebutkan. Oh, ada. Berarti kemarin saya pas beli nggak lihat. Kalau kecil soalnya. Ya, harusnya dibawa dulu sih. Nyaman banget ya. Handle-nya itu rigid tapi empuk. Dan ini di kayu, ini kelihatannya kayu jati Belanda ya. Rata-rata mainannya pakai kayu jati Belanda. Rasanya tuh nyaman banget dipakai. Nyaman banget. Kita coba sekali lagi ya. Langsung aja di sini. Enak banget. Pegangannya itu agak gede, jadi torsi tangan kita nggak kebu. Kalau handle-nya kecil,
itu torsi putarnya itu jadi berkurang. Tangan jadi cepet capek dan gampang slip. Tapi karena dia ada rubber dan pegangannya ukurannya pas gitu ya, nggak terlalu kecil. Jadi tenaga nggak kebuang gitu. Oke, kita wrap up ke conclusion-nya. Ke kesimpulannya. Obeng ini nyaman, nyaman sekali dipakai. Saya bilang dibandingkan obeng-obeng kecil ya. Jadi saya kasih contoh. Lalu bagaimana obeng bolak-balik ini dibandingkan dengan obeng ratchet ya? Kita coba di sini ya. Jauh banget. Ini magnetnya strong. Ini magnetnya ya. Enak. Kalau obeng ratchet tuh perputarannya sih lebih banyak ya. Saya nggak bisa bilang lebih bagus. Menurut saya tuh handlenya enakan yang obeng bolak-balik. Ini tuh handlenya terlalu gemuk. Kalau yang obeng bolak-balik kita ini, handlenya tuh pas pas menumpu di telapak tangan. Saya nggak ngira bakal bilang ini. Obeng ratchet ini bisa bilang kalah nyaman. Tapi kuat ya. Ini kayu jemper. Harusnya dibor dulu memang. To wrap things up, guys. Kesimpulannya, obeng bolak-balik kita ini lebih nyaman. Magnetnya kuat. Handle-nya enak. Tidak terlalu gendut. Dan ada pegangan untuk palm-nya di sini ya. Karena dia bundar. Jadi lebih nyaman daripada obeng ratchet. Pun obeng ratchet ini dapetnya lebih banyak ya matanya. Oke, gitu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video review unboxing Inco selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman banget gripnya. Very comfortable.